Saya Musmiadi bin Samais, guru bagi mata pelajaran sains. Pembelajaran pada hari ini yang dijalankan adalah mengenai jenis makanan haiwan. Baik, benda hidup adalah terdiri daripada manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Benda hidup ini memerlukan makanan untuk terus hidup. Okey, sebagai seorang manusia, kamu perlu makan sebanyak 3 kali sehari, iaitu waktu sarapan pagi, waktu tengah hari dan juga pada waktu malam. Okey, baik. Boleh tak sebutkan apakah menu-menu yang biasanya kamu makan pada waktu tengah hari? Kamil, boleh berdiri Kamil? Okey Kamil, biasanya apakah yang kamu makan pada waktu tengah hari? Nasi. Ada tak menu-menu lain? Lauk lain ke yang kamu makan pada waktu tengah hari? Telur. Telur. Okey, bagus. Okey, terima kasih Kamil. Boleh duduk. Di tangan cikgu ni ada satu menu yang biasa kita makan pada waktu tengah hari. Okey. Apa yang ada pada pinggan cikgu ni? Nasi. Nasi. Yang ini? Sayur. Yang ini? Ayam. Okey. Ini adalah biasanya adalah satu menu yang lengkap untuk makan tengah hari. Baiklah, seterusnya saya telah menggunakan beberapa gambar haiwan untuk murid mengenal dengan jelas apakah haiwan dan jenis makanan yang sesuai dimakan untuk haiwan tersebut. Di sini cikgu ada sekeping gambar. Okey, apakah gambar ini? Lembu. Okey, lembu. Baik, siapa yang pernah tengok lembu? Bagus, turun tangan. Baik, seterusnya, lembu makan apa? Okey, okey, nanti dulu, jangan jawab lagi. Tulis pada kertas yang cikgu bagi. Baiklah, lembu makan rumput. Ada tak haiwan lain yang makan sama seperti lembu? Ada tak? Ada. Hasan. Okey, ada tak haiwan lain yang makan sama seperti lembu? Kambing. Kambing. Bagus, Hasan. Duduk, Hasan. Okey, yang pertama sekali Hasan sebut adalah kambing. Okey, kambing makan sama seperti lembu. Yang kedua, cikgu nak jemput Auni. Kuda. Kuda. Okey. Bagus Auni. Kuda. Baik, seterusnya Afiqah. Okey, Afiqah. Rusa. Rusa. Okey, rusa. Okey. Baik, rusa. Okey, ini adalah jenis-jenis haiwan yang makan sama seperti lembu. Kita ada kambing, kuda dan juga rusa. Setelah itu, saya meneruskan dengan aktiviti meletakkan kad dalam jadual pengkelasan yang telah saya sediakan melalui slide PowerPoint. Ini apa murid-murid? Lembu. Okey, lembu. Baik, yang kedua, ini apa dia? Kuda. Kuda. Yang ini apa dia? Kuda. Okey. Seterusnya. Ayam. Okey, ayam. Seterusnya. Ular. Seterusnya. Kambing. Okey, kambing. Baik, cuba lihat di hadapan. Okey, haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Haiwan ini dia tak makan daging. Dia tak makan haiwan lain. Tapi dia makan tumbuhan sahaja. Okey. Di depan ini cikgu telah pun letakkan beberapa jenis nama haiwan. Cikgu nak uji adakah kamu faham
Okey, apakah haiwan yang makan hanya tumbuhan sahaja? Okey, yang pertama cikgu jemput Umaira. Cuba pilih satu kad perkataan untuk kamu letakkan di tempat yang sesuai. Okey, ke depan Umaira. Okey, seterusnya. Okey, Izzati. Seterusnya, Aisar. Letak mana yang sampai saja Aisar ya. Okey, turun tangan dulu, tak apa. Turun tangan dulu. Letak yang sampai saja. Sini saja. Okey, terima kasih Aisar. Okey, Nikita. Yang sampai saja. Okey, bagus. Alright. Cuba kita tengok sekali lagi. Haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Okey, yang pertama sekali apa dia? Kuda. Yang kedua? Lembu. Yang ketiga? Kuda. Yang keempat? Kambing. Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Okey, tepukkan tangan untuk kawan anda. Bagus dia. Okey, sila lihat di hadapan. Haiwan makan haiwan lain dan juga haiwan makan tumbuhan. Yang pertama tadi cikgu sebutkan kita ada apa? Harimau, betul? Di manakah tempat letaknya harimau dengan betul? Okey, Afika. Seterusnya ular. Ni gajah. Dekat mana tempat letak gajah? Baik. Ini adalah haiwan yang makan haiwan lain, ular dan juga harimau. Haiwan yang makan tumbuhan saja, lembu dan gajah. Haiwan yang makan kedua-dua sekali adalah monyet dan juga ayam. Saya dapat merasakan aktiviti yang saya jalankan pada hari ini dapat memberikan motivasi kepada murid. Seperti contoh, dalam aktiviti meletakkan kad dalam jadual pengkelasan, ramai murid-murid yang tidak sabar untuk melakukan aktiviti tersebut. Dan seterusnya, dalam aktiviti melengkapkan jadual persamaan dan juga perbezaan bagi jenis pemakanan haiwan, di situ murid telah diuji dalam berfikir untuk menentukan jenis makanan yang sesuai pada sesuatu haiwan tersebut.